Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jati Suara. Hari ini tetap kita memantau progres ya dari pengerjaan sirkuit dari Mandalika ini. Terlihat sudah mepet banget ya waktunya. Ini kita berada di tikungan 15-16 di mana motif batik yang sudah di blok ini kelihatan indah banget. Ini sudah selesai, kemudian besok akan dilanjutkan ke tikungan 10 gitu. Nah, tadi teman-teman dari Inggris, dari teman-teman dari Road Grip sudah membuat desainnya di sketch dulu, baru mereka akan besok pagi menuju ke tikungan 10 untuk di spray. Sebelum itu tentunya dibersihkan dulu ya. Ini memang kendalanya di musim seperti ini, November seringkali hujan, jadi ketika hujan turun kita nggak ada yang bisa dilakukan. Jadi mereka harus beristirahat. Mereka kadang si painter nggak hanya melakukan pengerjaan cat juga ya, mereka juga ngecek di fencing, di tire wall dan segala macam apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa mereka kerjakan itu dikebut langsung. Yang nggak bisa istirahat dulu. Nah, di situ ada jok yang sebelumnya ini beliau ini bagian pengecetan, tapi karena ya kadang hujan jadi mereka ya harus berhenti. Ini sekarang lagi dibersihin, disemprot debu-debunya situ untuk siap dicet besok pagi. Oke, langsung kita lihat progres di tikungan 10 yuk, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Road Grip ini. Kita berada di tikungan 10 dan cat merahnya sudah dibawa ke sini. Itu artinya kita akan memulai pengerjaan di tikungan 10 ya, supaya refillnya cepat. Salah om, kebalik malahan. Dasarnya akan putih ditimpa merah. Warna merah kebalikan, kebalikan dengan 15 sama 15 dan 16 itu merah ditimpa putih. Cetnya mana dia? Bolongannya kemana nih? Oh, kok kebalik? Nah, sini taruh. Ini refillnya di sini nanti. Oke teman-teman, pokoknya yuk kita lanjut lagi aja yuk Fu, yuk. Iya, Fu, kita lanjut lagi, Fu. Repo. Ini belum dinyalain. Ini dalam, ini apa dua? Dalam ya. Dalam. Oke, kita let's go. Kita keliling-keliling sore ini ya, memantau perkembangan. Kita lihat CCTV, terus kemudian conveyor belt, kemudian apa lagi? Speaker. Ya, bukan toa, tapi speaker. Speakernya itu khusus di depan-depan tribun saja ya. Ayo kita lihat. Oke. Oke. Lanjut lagi. Kita lewat dalam siapa itu, namun apa yang terjadi ternyata saya tidak tahu siapa yang lewat. Conveyor beltnya sudah itu alat pengecetan. Kita lihat di tikungan 10. Bang, tikungan 10 ini sudah didesain ya. Ada Om Mobi tadi aku lihat di sini. Di mana kah ada Om Mobi? Ini Om Mobi di sini. Hari ini kita ketemu sama Om Mobi. Kita cari. Om Mobi ya. Ini adalah YouTuber review
daripada moge, mobil. Wow. Semuanya pokoknya. Kita di tikungan 10. Kita di tikungan 10. So, teman-teman Panther yang dari Road Grip sudah membuat desain mereka, sketsa mereka untuk di paint besok. Untuk dicat besok. Paling enggak dasarnya putih dulu, udah diputihin. Kita lihat ya. Oke, ini rombongan dari mana ini? Ramai banget. MGPA, bajunya sih MGPA semua. Nah, itu dia. Si Jok dan teman-teman yang lain. Nah, itu. Jok sudah ready di situ. Jadi sudah kelihatan nih di dasar putih dulu. Jadi untuk yang di tikungan 10 ini adalah red on white. Berkebalikan dengan di tikungan 15 dan 16 itu white on red. Yeah. Jadi di sini akan lebih mendominasi warna putih ya daripada warna merah di tikungan 10 ini. Mesin spraynya juga ditinggal di sini. Si Jan. Blok merah di sini akan di blok merah dan ditimpa motifnya yang berwarna. How you doing, buddy? Just clean. Good. All good. Yeah. Tomorrow you gonna paint red? Red, yeah, here. Red or white? Red. Red first or white first? Red first. Red first, really? Yeah. Sure. Okay. Do you have any sketch? Sudah digambar-gambar belum? Ini belum. Sudah mulai sore ini? Enggak, besok. Besok. Yeah. Hmm. Soalnya kita pakai red dulu dari dasarnya. Di gambarnya putih. Ya, red dulu berarti. Iya, kan? Benar kan? Red dulu berarti. Dasarnya itu ya. Putih harusnya. Ya, terus. Tapi bilang kita lihat aja nanti ya, oh, pokoknya ya. Besok kita lihat hasilnya seperti apa, berarti mana warna yang lebih mendominasi gitu kan. Karena itu kan red jadi dasarnya ya. Kan. Itu. Merah. Ya, tapi yang terus di desain tikungan 10 akan berbeda. Kita lihat besok. Iya. Ini sudah disiapin nih ember-ember rednya ini. Oh iya, pakai poplet. Berarti merah dasarnya ya? Yes. Oke. Okay. Merah dasarnya ternyata Ji. Merah dasarnya. Nah, jadi kita ditimpa putih sama persis seperti itu, bukan kebalikannya ya? Ya sudah, yang gimana-gimana. Gimana-gimana jadinya nanti kita lihat aja. Gercep. Dan si Bedrick dan Jok lagi melakukan. Si Hello mungkin sama orang-orang. Iya. Look at Jok. Dia akan bersembunyi kalau lihat kamera. Dia akan bersembunyi kalau lihat kamera. Jok. Watch out. I know you're afraid of the cam. You hate cameras. No. It's point at me. No. Okay. We shut the camera. Because Jok is here, we shut the camera down. Dan ternyata justru chatnya dibawa ke sini oleh si Binyek supaya nggak jauh-jauh. Ya mantap ya, daripada bolak-balik ke sana kemari ngabisin waktu itu chat. Lumayan kalau ngambil dari storage, tempatnya ada di kantor PP sebelah sana. Itu kira-kira ya 10 menit 15 menit lah perjalanan, enggak sampai sih ya, tapi lumayan membuang waktu ya kalau bagi mereka-mereka yang profesional ini, karena di musim seperti ini waktu itu sangat berharga banget, waktu panas. Oke, nggak tahu mereka akan dipindahkan, banyak sekali tamunya di sini nih. Entah hari ini kita Mandalika nih kedatangan tamu banyak banget. Nah, YouTuber kondang. Ini dia. Kayaknya saya kenal ini orang yang di sini nih. Ini seperti reviewer mob otomotif ya. Benar ya? Omobi bukan ini. Omobi bukan ini. Oh, enggak berani lepas cadar ya. Kita enggak mau ngejat juga ya. Coba kalau memang benar Omobi. Nanti di tag ya, semoga omnya nonton juga. Pokoknya ini thumbnail saya ya. Ini thumbnail saya. Nah, sekarang diambil thumbnail di situ. Di sebelah situ.
Cuman beda sebelah kiri sama sebelah kanan. Beda, angle-angle-nya. Kita melihat ada sesuatu yang baru di sini ya, di dekat logo Pertamina. Di situ mulai terpasang. Ini lampu apa baru solar panelnya sih? Ah, situ. Ya teman-teman yang tahu silakan komen ya. Yang jelas ini pasti mungkin untuk penerangan. Sebenarnya itu ada LED-nya di bawah itu. Yap. Seperti itu, ini udah mulai terpasang di beberapa titik. Cuman yang bagian luar yang belum terpasang. Maaf batuk. Ya, baru di sini aja yang di pojokan tikungan 10. Oh, yang sebelah sana sudah. Di tikungan 9, tikungan 8 sudah. Iya, ini memang lampu penerangan, guys. LED-nya sudah di situ, ada di bawah. Iya. Lihat jelas. Oke. Wah, ini sunsetnya selalu terbaik memang kalau di sini nih ya. Di Mandalika ini, apalagi di tikungan 10, di situ ada bukit-bukit. Luar biasa memang. Satu lagi. Apa Om? Jadi ini pikir tadi solar panel ya di atas ya. Ternyata ini adalah Marshall Point untuk para marshal itu berteduh. Ini sudah terpasang lumayan banyak ya. Om coba tolong jangan ngomong dulu sebelum saya selesai. Nah, itu juga ada lagi ya. Okay. Enggak boleh ngomong aja. Kita tunggu dia selesai ngomong dulu, guys. Pokoknya di mana atau akan dijelaskan sama beliau ya. Assalamualaikum, dah. Sekarang beneran, dah. Bohong. Nanti kalau dia ketemu lagi, ada poin lagi, dia akan ngerakam lagi, guys. Ya, itu kan demi teman-teman yang ada di luar Lombok bisa tahu lah update tentang sirkuit Mandalika. Jadi jangan percaya babainya dia, ntar ada lagi. Oke. Okay. Berarti nanti di depan saya cabut ada babainya. Dikat. Sambil menikmati sunset, berteduh ini karena panas ya. Wah, sunsetnya keren banget. Kalau saya nggak bilang bye, kamera wide, mentang-mentang. Kalau saya nggak bilang bye, mentang-mentang kameranya bagus. Kita nikmati sunset aja ya di sini ya, guys ya. Ini hari ini ceritanya tuh lagi banyak kunjungan. Lagi banyak kunjungan jadi ya. Jadi para pekerja itu juga akhirnya ya berapa banyak yang istirahat dulu ya. So, kita nikmati saja ya. Suasana sore hari ini kita keliling-keliling, lihat sunset. Jadi pulang ya. Jadi pulang. Jadi pulang. Kok bisa enggak jadi pulang? Mati angin. Ayo Om, sering sabotase habis ya. Ayo kita pulang aja, kembali ke Pila. Enggak jadi say goodbye ya. Karena kita menemukan satu lagi informasi terbaru terupdate dari sirkuit Mandalika adalah gardu di sini CCTV. Ada gardu CCTV untuk mengontrol CCTV yang ada di keseluruhan sirkuit. Jadi gardu ini berjumlah 7 di seluruh sirkuit Mandalika ini. Untuk nanti yang dihubungkan ke race control supaya bisa langsung memantau dari race control bagaimana kejadian di lapangan ya, yang dipantau melalui CCTV. Ini maksudnya sekedang mengotak-atik barang elektronik ya, saya tidak paham. Jadi begitu ya. Oh, mengecek kualitas kabelnya Jenang menggunakan alat ini. OTDR. Apa namanya? OTDR. OTDR, bukan OTW ya. Jadi ya. OTDR itu. Apa panjangannya OTDR apa, Mas?
Ada tulisannya di sini. Mana? Optical time. Optical time domain reflectometer. Wah, itu ya bagi orang teman-teman yang elektros itu langsung aja digas di kolom komentar ya. Karena ini kita nggak bisa menjelaskan sedetailnya seperti apa. Sudah memakai optik semua intinya ya. Yang jelas ini pokoknya alatnya canggih banget ya guys ya. Iya begitu dia.